Beginilah kondisi saat ini di wilayah seputaran Kota Lok Sumawe, Aceh. Genangan air terjadi setelah 2 hari di daerah tersebut diguyur hujan deras. Kawasan Kota Lok Sumawe yang terletak persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera, berada di antara Banda Aceh dan Medan, hampir menyeluruh akses jalan digenangi air hujan bercampur limbah parit. Terjadinya banjir air hujan di kawasan tersebut membuat aktivitas warga terhenti. Bahkan sebagian warga mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, dikarenakan rumah mereka terendam air sejak kemarin. Kondisi ketinggian air bervariasi. Rata-rata ketinggian air mencapai sekitar setengah meter atau setinggi lutut orang dewasa. Selain rumah yang terendam, terlihat sebagian kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 mobil dan kendaraan lainnya di tepi jalan yang sengaja diparkirkan warga. Walaupun masih ada kendaraan yang melintas, namun warga sekitar mengkhawatirkan tingginya genangan air yang merendam akses jalan akan menyebabkan mesin kendaraan mereka terendam hingga mogok. Saat penghujan berlangsung, peristiwa itu terjadi pada saat hari libur, tanggal 24 dan 25 Desember 2023. Sehingga tidak begitu mengganggu aktivitas warga yang berada di wilayah Kota Lok Sumawe sekitarnya. Hanya saja warga tidak bisa berpergian kemana-mana, namun masih bisa melakukan aktivitas libur bersama keluarga di rumah. Diketahui saat ini anak-anak sedang libur sekolah, termasuk aktivitas perkantoran tutup dikarenakan tanggal merah. Namun sebagian para pedagang masih bisa berjualan seperti biasa. Akan tetapi pengunjung berkurang, sedikit sepi untuk berbelanja. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.